izinkan Arya bercerita ya. Kisah tentang sahabat Nabi yang suka berwakaf. Namanya Umar bin Khattab. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Saya belum mendapat harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Dengan tenang, Rasulullah mengatakan kepada Umar agar tanah itu tidak dijual, dihibahkan atau diwariskan, tetapi digunakan untuk berkebun dan hasilnya dapat disedekahkan. Tentu saja Umar melakukan apa yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang apa? Afia bercerita untuk teman semua. Emangnya cerita apa tadi? Kisah Umar bin Khattab yang Kak Awam ceritakan. Kak Awam sedang apa? Kak Awam kan berdagang. Nah, ini hasilnya sedang Kak Awam hitung agar Kak Awam bisa memperkirakan berapa uang yang akan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga berapa uang yang akan Kak Awam gunakan sebagai bekal perjalanan nanti untuk bertemu Allah. Perjalanan? Afia tidak mengerti, Kak. Begini, Afia, apa yang kita peroleh semua adalah titipan Allah. Dan selain kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka kita bisa membelikan untuk kebaikan. Nah, kamu bisa lihat, salah satunya patungan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan bisa juga untuk membeli ventilator pasien COVID-19. Kan Kak Awam juga berkeinginan untuk berwakaf seperti Afia sampaikan tadi. Kalau ingin seperti Umar bin Khattab dalam soal tanah, kan harga tanah mahal. Uang Kak Awam cukup. Yang ingin berwakaf tidak hanya Kak Awam, masih banyak teman-teman yang lain yang juga ingin berwakaf. Mengumpulkannya di mana? Afia, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kita bisa berwakaf bersama di dompet duafa. Dimulai dari 10.000 saja, kita bisa bersama-sama berwakaf untuk kepentingan bersama. Nah, dilakukan bersama-sama akan lebih terasa manfaatnya. Udah, Kak Awam mau ke kantor dompet duafa dulu. Ya,